belajar ilmu agama. Terlalu banyak keutamaan ilmu agama ini yang sebenarnya membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa kita masih tidak mau? Kenapa hati ini masih keras? Kenapa kita masih ngeyel tidak mau belajar ilmu agama? Padahal ini yang mengantarkan kepada kebahagiaan sesungguhnya dunia akhirat. Kenapa kok masih gak mau? Masih malas menyisihkan waktu. Kenapa? Padahal itulah sumber kebahagiaan. Kalau mau bahagia, kembali kepada agama. Belajar. Kembali kepada agama dan aturan yang Allah turunkan. Allah turunkan kepada kita. Dan Allah yang lebih tahu bagaimana cara hamba bahagia. A'antum a'lamu amillah. Apakah Allah yang lebih tahu atau kalian? Allah yang membuat langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Allah yang lebih tahu keadaan langit dan bumi. Keadaan makhluknya Allah yang lebih tahu. Dan kita mengikuti cara yang membuat, itulah yang lebih selamat. Sebagaimana kalau kita beli HP baru, beli alat baru, beli mobil baru, beli apa baru. Kalau ada apa-apa kita gimana? Kita kembalikan ke dealer resmi, kita kembalikan ke operator resminya, kita kembalikan ke pabrik resminya, aturan resminya. Kalau kita perbaiki, kalau kita mau memakai tersebut, kita buka buku manual dari pabrikan aslinya. Kita lihat aturannya. Kita ikuti dengan siapa yang buat. Siapa yang membuat alat tersebut, kita ikuti. Itu caranya supaya HP kita bagus, awet, dan tetap selamat. Begitu kan? Sama juga ilmu agama. Kenapa kita ini masih keras hati kita, malas? Padahal itu sumber kebahagiaan. Terlalu banyak keutamaan ilmu agama. Terlalu banyak. Makanya kita satu sesi sebenarnya itu. Supaya kita kembali semangat belajar ilmu agama. Kembali lagi himmah kita. Kembali lagi semangat kita belajar agama. Terus kita recharge lagi keimanan untuk belajar ilmu agama. Banyak dalil-dalil. Satu pertemuan harusnya. Kembali kepada kebahagiaan. Mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat berapa derajat? Memberikan ketenangan. Diberikan selawat oleh, diberikan doa keselamatan kepada langit, bumi, bahkan Hud, ikan yang berada di lautan, memberikan selawat kepada penuntut ilmu, kebahagiaan. Banyak, terlalu banyak keutamaan, memberikan ketenangan, terlalu banyak keutamaan untuk ilmu, mempelajari agama ini, terlalu banyak, memberikan ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman 'indah. Keutamaan nuntut ilmu agama terlalu banyak para jemaah. Intinya kita harus kembalikan semangat tersebut. Itu jalan kebahagiaan kita.